Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelum menonton jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk menonton video kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita mau membuat bakso ayam ala rumahan. Oke, adapun bahan-bahannya di sini 1 kilo ayam yang sudah kita haluskan. Kemudian ada bawang putih, bawang merah yang sudah kita goreng. Kemudian ada 4 butir telur ayam. Nanti kita mau ngambil cukup putihnya saja. 1 bungkus tepung bakso untuk pengenyal dan 2 sendok ladaku. Kemudian jangan lupa tambahkan garam dan masako secukupnya. Oke, ikuti video kita ya. Selanjutnya kita mau blender bawang putih, bawang merah, ladaku. Next, kemudian kita blender dulu beberapa menit kemudian. Oke, cukup. Siapkan wadah, kemudian kita tambahkan batu es secukupnya. Dan kita masukkan ke dalam wadah semua bahan. Ini tepung kanji tadi. Jangan lupa tambahkan tepung kanji sebanyak 300 gram. Kemudian tuangkan putih telurnya. Lalu jangan lupa masukkan garam sebanyak 2 sendok. Dan 1 sendok masako. Semua bahan kita mixer terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan air sebanyak 2000 ml, kemudian kita rebus hingga mendidih. Oke, setelah mendidih, kemudian kita bentuk adonan baksonya sesuai selera. Oke guys, bakso ayam kita udah jadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.